Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kedatangan mobil Toyota Starlet tahun 89 ya. Mas, itu ganti ban, Mas. Nah, untuk standarnya ini velgnya. Standarnya ya velgnya ya. Itu ring 13. Nah, di upgrade jadi ring 15. Untuk bodinya Starlet ini mulus banget ya. Ini tahun 89 tapi mulus banget. Mungkin kalau cat-cat sisip-sisip dikit ya. Jadi nggak full cat ulang ya. Tapi ini mulus banget asli. Yang punya om-om ini terawat banget. Ini kayak ganti ban loh, Mas. Ganti ban. Iya. Ganti ban berapa? 4 kayak ya. Nah, ini sudah pakai velg HSR wheel, mobil warna hitam, pakai velg warna gunmetal glossy ya. Ring 14, modelnya jari-jari. Ini cakep banget. Cakep, oke. Tahun 89 manual ya. Untuk tampilannya sendiri, tampilannya sendiri dia masih bagian belakang masih masuk dikit, dan bagian depannya rata bodi ya. Nah, untuk ini bawah-bawahnya juga masih mulus, guys. Ini plat AA, berarti bagian negara ya, apa Jogja. Ini ganti di Semarang ya, velgnya ya, jangan speed Banyumanik. Untungnya velgnya sendiri, kita lihat detail dekatnya. Velgnya tipe HSR wheel, tipe Indy ya. Indy ring 14, lebarnya itu 6 inch. Dan offsetnya itu 35, warnanya glossy gunmetal. Jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jari-jari. Nah, untuk doknya sendiri pakai dengan HSR wheel udah ada. Sedangkan untuk bannya sendiri, dia dibalut pakai ukuran 175, 65, 14. Tipenya Ecorsa, itu di merek Forcium. Jadi kebanyakan standar ya, guys ya. Ini mobil belum diceperin, masih standar aja. Standar aja udah asik banget. Itu guys, tampilan dari samping ya. Kelihatan agak gelap. Asik banget. Dalam-dalamnya juga masih standar ya, masih bawaan. Mungkin ada yang udah dirapi-rapiin dikit, diganti-ganti. Nah, untuk joknya sendiri udah diganti. Ini joknya bagus banget. Rapi, jatanya rapi. Patang bulu. Patang bulu, dia beli 49. Nah, tapi dibangun lagi. Murah itu ini. Udah dapatnya kayak gitu. Nah. Rapi, tapi rapi banget. 6 bulan. Tapi 6 bulan lah. Tuh yang punya tuh.
Oke, ini pengerjaannya sudah kelar ya, tinggal turun ya. Tinggal pulang. Asik banget ini. Mobil tua tapi asik. Dengan speed Banyumanik. Lanjut ke pergantian ban. Ini yang tadi ya? Motornya lanjut. Iya. Di ban satu. Satu apa empat? Oke, untuk videonya tadi mobil started cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau modifikasi, silakan WA kontak di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.